keluarga Sinclair yang udah ada di sini, terbang dari KL. Thank you for coming. Appreciate. Keluarga dari Bunga, thank you semua. Dan teman-teman sekalian, keluarga aku juga, thank you semua udah di sini nunggu. Sorry, agak lama. Hujan agak kurang bersahabat. Sekarang kita silakan menikmati makan, sebentar lagi akan keluar. Aku tahu semua pada lapar. Enjoy the night. Thank you for coming and enjoy the show. Yes, tepuk tangan sekali lagi untuk Tico dan Bunga. Wow, such a lovely and a warm welcoming speech. Untuk kita persilakan Tico dan juga Bunga untuk ke tempat pengantinnya dong. Adalah anjuran yang sangat dinanti oleh tamu-tamu undangan ya. Betul. Tadi Tico bilang silakan menyantap makan malam. Tico yang aku. Sorry, kelepasan. Iya lah, kalau dilihat cakep-cakep gini apa susah. Oke, boleh langsung dipotong bersama-sama. Baik, boleh saling memegang erat dan juga memegang samurai cinta. Kita bilangnya samurai cinta. Samurai of love. Boleh dipegang golok pernikahannya. Aduh, boleh di cacah secara halus. Di setinggi-tingginya. Karena itu merupakan harapan. Benar, dan cinta. Kita akan hitung mundur dari 75. Wow, kelamaan. 3, 2, 1. Say all of your blessings. Always flowing. With all the love, the joy, and the happiness. May you have a beautiful marriage. Amin. May you wish you all the best. And God bless you. God bless us. Indonesia. Amin. And God bless America. World. Kenapa nih? Lo ngomong pake bahasa Inggris. This is the moment. Oh yeah. Ini adalah suatu. Mak, lo nggak ada ide, Mak? Jadi ini kuenya satu aja. Hah? Mereka sudah beri satu. Kuenya satu aja, boleh satu? Wah. Nggak bisa gini. Kuenya ambil satu nih. Boleh. Nah. Satu mau saya pakai tisu. Satunya ditempel di bibirnya BCL. Satu di bibir barang-barang. Jadi di ujung-ujung. Satu di bibirnya BCL. Satu di bibirnya Tico. Dicabut mas, tolong kan? Ya, senang siap-siap di kawinan ya. Bisa gitu. Ada ide. Oh iya. Tisunya di iya benar. Tisunya dilepas. Nanti di setiap ujung. Oh sabar. Boleh pakai lomba 17 di kawinan. Banyak banget tisu. Mak, tolong tisunya mati. Di ujung masih di sini. Sabar. Mak, belum terlalu ngangak kali ya. Sabar. Gua terlalu makan. Saling menatap ya. Ini kue pakai di coklat sih. Dari jauh nih. Gigi itu kacap. Langsung kita hitung. 3, 2, 1. Ternyata ya, Tico lebih gelagas. Yes, nanti malam jangan ada yang lewat kamarnya ya. Ya sabar banget nih. Karena capek ya bisa cara malam. Boleh tepuk tangan dong untuk Bunga dan Tico. Yes. Amin. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh tamu yang hadir di sini. Saatnya Bunga dan Tico untuk bisa mingle. Betul, please. And also, we would like to... Adalah anjuran yang sangat dinanti oleh tamu-tamu undangan ya. Ketika tadi Tico bilang silakan menyantap makan malam yang akan diberikan kepada teman-teman semua ya sesaat lagi kita akan masuk. Tampil bak putri, cantiknya Bunga Citra Lestari di samping suami tercinta, Tico Aryawardana. Cantiknya Bunga Citra Lestari di samping suami tercinta, Tico Aryawardana. BCL tampil bak putri dalam persalinan gaun kembang bersulam floral manakala Tico kacak dalam persalinan sut putih hitam. Deserve love and happiness. Saya terima nikahnya Bunga Citra Lestari binti Mahus Rusli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai.
Suyiknya adik Allahyarham Ashraf Sinclair, Aisyah dan Yuna jadi pengapit BCL dan Tiko. Penyanyi dan pelakon Bunga Citra Lestari akhirnya rasmi menikah kali kedua dengan pasangannya, Tiko Aryawardana di sebuah hotel mewah di Bali, Indonesia. Meski pada awalnya majlis pernikahan Bunga atau BCL dilaporkan dikawal sangat ketat termasuk tetamu dikatakan tidak dibenarkan membawa telefon bimbit namun video dan foto penyanyi itu selamat menikah dengan Tiko menjadi viral di media sosial. Selain foto dan video akad nikah BCL dan Tiko yang berlangsung dengan latar belakang pantai nan indah menjadi perhatian, tetamu yang hadir pada majlis tertutup tersebut turut menarik minat netizen. Ini termasuklah apabila BCL yang merupakan ibu tunggal satu anak selepas suaminya, pelakon Ashraf Sinclair meninggal dunia 4 tahun lalu itu turut ditemani oleh dua bekas adik iparnya. Lebih manis, kedua-duanya iaitu Aisyah Sinclair dan penyanyi Yuna turut menjadi pengapit BCL. Aisyah dan Yuna dilihat bersama beberapa rakan baik BCL yang lain termasuk aktor Reza Rahadian memakai baju warna sedondon dengan pengantin sekaligus menjadi pengapit yang sangat bertanggungjawab. Selain mereka, antara rakan selebriti yang dilihat hadir adalah mantan isteri Ahmad Dhani, Maya Estianti dan suami. Sejak seminggu lalu media Indonesia dan Malaysia melaporkan berita BCL akan berkahwin semula dengan Tiko pada 2 Disember 2023 selepas pasangan tersebut membuat permohonan menikah di Bali. BCL malah telah mendapat restu daripada keluarga Allahyarham Ashraf untuk mencari bahagia bersama Tiko.